selalu jalan dengan sependapatan ya. Jadi banyak sekali yang tentunya membawa atmosfer yang positif banget dari Fildan ini. Jadi pengisi Tolong Koles sama Fildan konser di D4 pasti bau-bau itu selalu aman dan tertib. Ya. Selamat malam Bapak. Waduh seger banget. Baik. Ya Pak ya. Untuk itu kami mengundang Fildan. Ya. Baik. Ya. Ya, kita akan saksikan penobatan penyematan Fildan. Ya, Fildan dinobatkan sebagai Gita Kartik Mas. Dan Fildan didampingi oleh Putri Indonesia Sulawesi Tenggara. Jee, ya, wow. Sudah sini. Ya. Ada Putri Den, Indonesia. Mohon izin. Bapak Kapolres, dipersilakan untuk menyematkan Duta Kreatif Mas Fuad Fildan, sosok yang membawa suasana yang aman, tertib, harmonis bagi masyarakat bau-bau dengan apa yang dilakukan Fildan, selalu memberikan keamanan yang pastinya saling mendukung, saling gimana gitu ya, menjaga keamanan untuk mendukung Fildan. Fildan dinobatkan sebagai Duta Kreatif Mas. Ya, mohon izin Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan malam hari ini. Bisa saja Bapak. Dan terima kasih. Mia Nala Fildan. Mia Nala Fildan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kami bersama Polres Bogor dan Kodim 14 Buton melalui Fildan memberikan sebuah penghargaan atas yang ada di Kota Masimus. Dan kami berharap dengan adanya Fildan ini Kota Bogor akan terus aman, terkendali selama terus ke depan. Amin. Khususnya selama ini yang dulu kampungnya, mohon maaf, ada di bone-bone Tarafu, mudah-mudahan dan aneh Fildan tidak lagi ya. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita mungkin ada yang disampaikan sebagai Duta Kreatif Mas Kota Bogor. Sebelumnya terima kasih banyak buat Abang Ibu dari Kota Bogor dan Pak Sudiarto dan Pak Kota dan Pak Kota. Mungkin buat semua warga Kota Bogor, saya ingin cuma menyampaikan bahwa di Bogor setahun tahunan pertanahan di kawasan Bogor dan Bogor. Alhamdulillah, katanya saya dapat kabar dari Jakarta, katanya Fildan di Bogor sama di tanah kedua kali itu sudah aman. Ah, iya kan? Maksudnya makan sering besar. Oh iya, begitu ya, alhamdulillah kalau begitu. Ya, mungkin yang berguna jangan lagi posisi miras karena kalau berhasilnya sangat mengganggu kesejahteraan masyarakat ya Pak. Ya mungkin kalau begitu ya. Dan rumah juga saudara-saudara adik saya banyak turun bawa senjata tajam langsung dimanapun bahkan dimanapun dan yang terakhir saya memang itu dari kita semua yang sampai di bawah ya terima kasih banyak itu yang saya ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres, terima kasih persediaannya, selamat berpilihan, terima kasih Bapak Ali.